Sobat Nesya. Perkenalkan, dengan saya Farah. Dan saya Fitri. Dan hari ini kita mau kasih sesuatu terbaru dari Nesya. Wah, apaan tuh kira-kira ya? Kita mau kasih tahu sesuatu tentang series terbaru Nesya, yaitu Nesya Yummy. Tahu ya, Nesya Yummy itu adalah satu set di Nesya ataupun nanti ada gamisnya dan ada kimarnya, dan itu benar-benar kita konsepin buat keseharian Kak Fitri. Wah, jadi enak banget ya, kalau misalnya kita banyak sehari-hari gitu ya. Oh, iya. Dan ini tuh bisa dipakai mungkin Kak Fitri mau ke warung. Wah, bisa ya? Iya, bisa. Wah, kalau misalnya cuma ke kayak ke supermarket gitu gimana? Bisa banget. Wah, bisa juga. Supermarket. Terus kalau misalnya gitu kan, mau nah, pergi iya. Ada yang ketinggalan, nah, iya, suatu tempat kita pergi gitu, itu juga bisa. Kalau mau ngerjain tugas di kos temen, cuma mau ngerjain tugas aja, itu juga bisa dipakai. Wah, jadi benar-benar ini buat keseharian kita aja sehari-hari. Memangnya gimana sih kan Nesya Yummy ini? Nah, Nesya Yummy ini pokoknya kita rancang khusus produknya simple, manis. Dan insya Allah nanti kita akan menghadirkan warna-warna yang banyak. Jadi kita nanti seperti yang kita pakai banyak ini ya, warna berwarna. Nah, ini dia contohnya Nesya Yummy. Sekarang aku udah tahu kak, jadi Nesya Yummy itu gamis dan kimar yang bisa dipakai untuk sehari-hari nih. Ya, betul sekali. Jadi Nesya Yummy itu benar-benar gamis dan kimar yang kita pakai buat keseharian. Nah, untuk varian pertamanya ada ini nih yang kita pakai. Jadi untuk Nesya Yummy sendiri, nanti kita akan sediakan gamis, kimar, dan bisa juga satu set. Mana suka kan gamis dan kimarnya? Iya kak, aku suka banget, super banget deh pokoknya. Nah buat sahabat Nesya, jangan lupa nantikan varian-varian yang lain dari Nesya Yummy. Dan jangan lupa di order. Sampai jumpa teman-teman.